sana. Dinas Pemda DKI yang kita alokasikan B1 sampai 99 B1 DKI B2 sampai 99 ya. Sini Pak. Ini tidak hanya masalah apa penyiapan apa transportasi massa apa monorel atau MRT atau yang lainnya busway tetap, dan juga masalah pengaturan manajemen lalu lintas di lapangan. Ini yang kita bicarakan tadi Pak di lantas Pak Sigit juga bersama saya itu, dan juga marka-marka jalan. Ini hal yang sebenarnya, tapi ini bisa mengurangi loh 20-30% dari kemacetan. Ini yang secara serius ingin kita bicarakan. Pak Jokowi, yang Bapak lihat dari kemacetan di Jakarta itu seperti apa, dan mungkin ada solusi ya yang dari pihak Bapak ditawarkan ke polisi? Iya, ini tadi yang kami justru bertanya, kira-kira apa yang bisa kita berikan dukungan backup sehingga yang di Polda ini juga bisa menggerakkan aparatnya untuk bersama-sama dengan kami mengurai beberapa titik yang macet. Dan ini kita mau lihat ke CTMC. Pak Gubernur, tadi usulan juga dari Polda untuk dalam waktu dekat ini untuk bisa lebih menghadapi yang ditarik produk ke Pemda. Ini mau kita ini lagi lah, mau kita perdalam lebih detail lagi sehingga nanti akan keluar sebuah kebijakan. Itu mengurangi 20-30. Iya. Katakanlah aparat bergerak di lapangan semua. Yang kayak yang mau berhenti sembarangan juga masih mikir. Yang ngetem di sekolah tempat juga pasti mikir, itu juga macetan. Pak Gubernur mau tanya mengenai itu dong, kota tua ini ada yang mengeluhkan. Enggak lah, di sini tuh juga jangan masa kota tua, itu masalah lalu lintas. Masa di Polda masa kota tua. Kita berbicara dengan Kementerian
pariwisata Bumari Pangestu hampir 3 jam kemarin minggu-minggu yang lain apa mingguan kami berbicara itu mengenai Kota Tua. Nanti konsepnya juga akan kita paparkan setelah semuanya matang. Saya jangan disuruh berbicara yang baru baru apa itu awal-awal gini, jangan nanti bisa belok-belok kemana-mana. Baru seminggu kerja aja kok disuruh ini semuanya tanyain semua. Pak Gubernur sebentar dulu, jangan jalan duduk dulu. Jangan gerak-gerak. Eh Pak Waka, Pak Waka, Nengok kesini, Pak. Aduh. Gini. Pak Gubernur, nengok kesini ya. Di waktu masuk nggak ada loh, gitu. Iya. Dari pantauan ini kita bisa mengendalikan seluruh baik Jakarta, Timur, Barat, Selatan, Utara, Pusat maupun Bekasi, Tangerang, dan Depok. Jadi seluruh kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan masyarakat yang berlalu lintas ataupun mungkin yang terkenal banyak dengan kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat di beberapa titik, kita bisa pantau dari sini. Baik itu Senayan, yang vital, Senayan, Monas, kemudian HI yang sering menjadi titik-titik berkumpul, kita bisa monitor dari sini. Jadi kalau mungkin yang kita share kepada masyarakat yang mungkin adalah seperti Twitter, Pak. Twitter. Seandainya mungkin hari ini kita mendapatkan berita bahwa nanti akan ada titik unjuk rasa atau penyampaian pendapat katakanlah di DPR. Pagi kita sudah diberi kepada masyarakat bahwa hindari jalur ini untuk pemetaan, untuk memberikan informasi lebih dini sehingga masyarakat yang akan melewati jalur itu bisa menghindari atau mencari alternatif lain. Demikian kerja kami. Mohon izin, kebetulan Bapak dibawakan dari Bapak di sana, Pak. Yang di call center, management center yang ada di siap, betul, Pak. Jadi kita hanya deploy pasukan berdasarkan apa yang kita lihat tampilan dari trip beberapa titik yang kami sampaikan tadi. Apabila mungkin lengkap, bisa sekitar 250 sampai 300 titik, Pak. Apabila GKI yang kami sampaikan tadi bisa konten dengan kami. Pak.
mungkin secara kiranya harapan kami bisa dikonekkan kembali, Pak. Siap, Pak. Jadi Pak, radio yang ada ini yang sedang bunyi ini adalah kami memantau. Jadi apa yang kami lihat di sini kita bagikan informasi bahwa mungkin kalau apabila belum ada petugas tambahan di sana, kita bisa komunikasikan lewat sini. Pengendali, perwira pengendali yang saat ini piket bisa connect dengan masing-masing wilayah untuk segera deploy pasukannya. Bisa kita tinggal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah banjir. Jadi banjir apabila beberapa ruas pengendalian itu yang banjir, di mana itu adalah misalnya jalan utama, Pak. Itu juga kita segera share kepada masyarakat agar mungkin menghindari BDI itu dan mengarahkan berkoordinasi dengan lintas sektoral yang ada di situ. Biasanya kaitannya dengan pohon tumbang, kemudian PLN, kita segera bisa deploy informasi kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, nanti dikonekkan dengan disub. Langsung saya perintah hari ini. Lanjut, Pak. Siap, Pak. Habis ini mau kemana, Pak? Mau tahu aja. Kalau hanya tahu, nggak ngikuti, nggak apa-apa. Tahu, ngikuti. Ngikuti hanya dua, nggak apa-apa. 60 ngikuti semua itu. Nggak kerja nanti saya. 60, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat tugas. Mau ikut? Ya, monggo. Wah, kesel, Pak, ini, Pak. Pun, matur nuwun. Awas. Pas 10 deh, Pak. Gimana? Kecetan Jakarta. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Jadi kita jadi jangan pakai apa-apa.